Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Baik, untuk video kali ini yaitu kami tampil dengan suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita disuguhkan dengan lagu-lagu karya kami, untuk kali ini aku ingin mengajak Anda untuk melihat teman-teman yang sedang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Kali ini bersama tim Pos Yandu Waluyojiwo yang berada di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Untuk Anda yang demen dengan lagu-lagu karya kami, jangan khawatir, masih akan tampil dengan lagu-lagu karya kami yang terbaru. Jangan khawatir ya, pokoknya sudah ada dua lagu yang siap dipublikasikan. Nah, tinggal tunggu waktunya aja. Tapi jangan lupa ya buat teman-teman semuanya untuk memberikan dukungan pada kami dengan cara men-subscribe channel kami, dan jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Nah, yuk kita kembali lagi ke topik pada pertemuan kali ini. Kegiatan Pos Yandu Waluyojiwo ini berada di Balai Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dan dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu ketiga. Biasanya diikuti kurang lebih dari 20 orang dengan gangguan jiwa. Dalam memberikan sebuah kegiatan, biasanya yang pertama adalah senam. Dilanjutkan lagi mengisi daftar hadir peserta, terus pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama adalah penimbangan berat badan. Nah, terus dilanjutkan lagi dan melihat apa? Tensi darah, pemeriksaan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan jiwa. Nah, bila nanti si pasien ini diperlukan obat, maka si dokter nanti akan memberikan obat. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan, kalau masih ada waktu lagi, biasanya itu ada kegiatan, masih ada kegiatan lagi, entah itu menggambar, entah itu yang lainnya, ya pokoknya masih ada kegiatan. Dan untuk keterampilan biasanya juga ada, seperti kemarin itu teman-teman ODGJ itu diberikan pembelajaran tentang bagaimana cara membuat telur asin, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatannya. Yuk kita ikuti bersama terus. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, adalah orang yang hampir sama dengan kita. Dia juga mempunyai perasaan, entah itu rasa marah atau rasa senang. Dia itu juga ingin didengar. Dia itu juga ingin mengutarakan perasaannya. Ada yang suka marah-marah, bahkan
sampai ada yang mengamuk atau terjadi hal-hal yang buruk. Seperti sebetulnya kalau kita atau lingkungan mau peduli dengannya, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang buruk terjadi. Perlu Anda ketahui bahwasanya video kali ini bukan maksud kami untuk mencela mereka atau mempermalukan mereka, akan tetapi kami berharap agar orang-orang yang berada di dekat atau lingkungan sekitar yang ada ODGJ-nya mau peduli dengan mereka, mau menerima mereka dan memberikan pembelajaran-pembelajaran pada mereka. Sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Sehat, sehat, sehat. Sekali lagi, salam sehat jiwa. Sehat, sehat, sehat. Semuanya sudah dikasih, ya, sudah di kebagian obat konsumsi, bagian makanan sudah kebagian nasi, sudah kebagian jajan, sudah mandi, sudah dandan rapi, sarapan belum? Nah, ada yang sudah, juga ada yang belum. Ayo, sekarang coba aku ingin tes dengan jangan ngantuk ngantuk ya, jangan ngantuk ngantuk. Kalau saya bilang halo, kamu bilang hey. Halo. Hey. Kalau saya bilang hey, kamu bilang halo. Sekarang saya mulai. Halo. Hey. Hey. Halo. 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 Hey. Sedia? Siap? Halo?
protokol ya. Pasal itu intinya ini kita dengan langsung apa pelajaran ini kita langsung membawa timbangan kan ya. Ya ditimbang apa awal ya ditimbang diisi KS apa KS terus dengan langsung kembali ke tempat semula nanti kita kesananya berangkat bareng-bareng kan ya. Ya, pun dipastikan ada satu sampai toh. Pun mandi semuanya tadi mandi pagi semuanya sudah. Gosok gigi semuanya. Kuku-kuku enggak ada yang masih panjang. Nah, alhamdulillah, jadi jenengan sehat jiwa.